Selamat datang di channel Sarjana Elektro. Halo teman-teman, baru beberapa hari yang lalu saya membuat konten video monetisasi apa yang harus dilakukan setelah channel YouTube kita mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Nah, hari ini ketika saya buka YouTube Studio, Anda telah diterima di program channel YouTube. Di sini juga ada, selamat, channel Anda kini bergabung dalam program partner YouTube untuk mulai menghasilkan uang dari iklan YouTube Premium, aktifkan monetisasi video. Nah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai monetisasi channel YouTube. Yang kita lakukan adalah klik aktifkan iklan, tinjau default iklan, semua jenis iklan kita conteng. Lokasi iklan juga, mid. Berikutnya, video mana yang ingin Anda monetisasi? Semua video saya yang ada. Monetisasi semua. Oke, kita klik. Hal penting yang harus diketahui, pendahuluan menghasilkan uang di YouTube. Pahami dasar-dasar termasuk bagaimana cara untuk memonetisasi bagi hasil Anda dan cara menerima pembayaran pertama Anda. Selanjutnya, kita klik konten. Nah, setelah kita diterima di program partner YouTube, pada halaman konten, tab monetisasi sudah aktif. Nah, di sini ada sebagian yang belum aktif, bisa kita aktifkan. Yang belum aktif kita aktifkan secara manual. Ini sudah aktif. Simpan. Di sini ada satu konten, teman-teman. Klaim hak cipta tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Saya klik dulu. Biasanya ini berhubungan dengan backsound, ya, backsound pemilik hak cipta. Oke. Ganti lagu saja. Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see. No one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling. Oke, nanti dia mengganti sendiri. Abaikan saja sementara. Selanjutnya dianalisis. Oke. Di halaman monetisasi, untuk melihat estimasi penghasilan di YouTube analisis dan penghasilan di AdSense. Oke, kita lihat dulu di minimum pembayaran, nilai minimum per mata uang dan per akun pembayaran Indonesia. Oke, rupiah Indonesia setara dengan 10 dolar 130.000. Pendapatan di analisis channel di pendapatan AdSense masih nol. Oke, artinya kita harus menunggu dulu sampai pendapatan kita mencapai 1.300 rupiah. Oke teman-teman, itu dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.